aku pakai gelisah mendesah kayak gitu kan enggak. S4 NGE masih ada. Apa? S4 NGE S 4 NGE apa tuh guys? Huh? S4 NGE sang Hey, kembali lagi ke channel aku Gil Gita di channel yang terambiar yang ter kapak jeng. Jadi di video kali ini aku nontonin seorang TikToker yang punya kepribadian banyak gitu ya, bukan kepribadian ganda ya. Kalau kepribadian ganda itu kan cuman kadang jahat, kadang baik. Nah, kalau si TikToker ini kepribadiannya banyak sekali deh. Dia bikin konten cuma sendiri aja, dia jadi ibu, jadi anak, jadi istri, jadi suami, jadi banyak deh. Dia ini cewek. Kalau yang suka nonton TikTok gitu pasti tahu deh. Karena ini si TikToker ini followernya udah banyak kayaknya ya. Aku kenal cewek namanya Tamita, pasti tahu kan. Pokoknya kocak deh, lucu, anjing deh pokoknya. Aku nontonin dia itu nggak berhenti, aduh sakit perutnya. Kita lihat aja ya. Video pertama. Masa ya? Masa aku semangat mau jatuh? Itu ada pertanyaan di sana Pak ya? Buat kadek, bojomu semangatku. Karena nomor telepon ya. Jangan bilang kadek ya. Aku takut kalau misalnya kamu ditawarin sama kadek, ntar gak hidup lagi kamu kemarin. Ntar gak hidup lagi kamu kedengarannya. Sadis banget. Kayak ayam nih, ayam lewat di depan rumah. Dia kan biasa ayamnya kukuruyu gitu, gak sengaja. Dibunuh sama kadek, dibilang ayamnya godain aku. Kadek. Katanya ayamnya dibunuh gara-gara godain ini si cewek ini. Enggak, bukan gara-gara godain sih. Kayaknya gini ya, pengen makan ayam goreng. Agak gila. Dia biasa, dia terlalu sayang sama aku. Gimana yang? Gimana? Mbak, lihat HP-nya. Hah? Sadis banget ya. Gak banyak omong, langsung di snack down tuh HP-nya. Video selanjutnya. Disayangkan Adi semangat ngainang beli kopai. Ada kopi-kopi kamu tuh nih, kan gua Coca-Cola aja. Wow, bening sekali ya Coca-Cola zaman now. Tusing cara mantan belai, semengan puleskan di tengahi. Ada yang ngomongin aku. Oh nih, gak boleh gak gitu, Dayu kan gitu-gitu mantan kamu juga. Udah aku masak lu ya, aku makan apa-apa aja kan. Yaudah tar ya. Setelah berbagai hukuman kemudian. Pusing, aku pikir kamu mau cabul kan. Ternyata cuma gemes sama celana aku. Jadi scared. Gak bisa bingung. Rasa sengsara hidup di hanya sekangen tenjak dadado. Makanya jangan cabul bro. Dah masak dah. Habis baku hantam ya bonyok. Sekat ngantian jadi dadong. Huh? Next video. Tuh baru sampai rumah. Hai, baru pulang kamu yang? Wih Ratu, dari kemarin rontok dia terus rambutku nak. Hilang kegantengan aku. Hilang kegantengan aku. Logat apa tuh ya? Logat mana maksudnya? Hilang kegantengan aku. Kamu terlalu stres ya tuh makanya sampai rontok. Ya itu udah stres nikah sama kamu, tidur sama kamu, makan sama kamu, stres. Nikah sama kamu, tidur sama kamu, makan sama kamu, stres. Huh? Kok sama ya? Tolong. Love you sarang. Sarang. Biar aku tak ambilin sesuatu. Golak sekali punya istri. Golak sekali punya istri. Kok sama ya? Next. Ini kalau kadek tahu pasti marah banget sih dia. Apa pertanyaannya tuh? Mohon maaf nih, kadek kerjanya apa ya? Kok kayaknya di rumah mulu? Apa ya?
Udah lagi bobok sih, kita gangguin ya teman-teman. Yang sayang, digojek-gojekin kamu kalau mau jatah bilang, jangan digoyang. Yang udah digangguin, dipukul, kamu apa sih? Bagian kamu tuh joroknya gak pernah hilang, bawaannya nafsu aja, heran deh aku. Nih, ada netizenmu yang nanya, baca. Mohon maaf, baca kerjanya apa kok tim di rumah? Bro, kerjaanku cuma satu ya? Membahagiakan istri. Nani amu ayang aku yang anget ama amuannya. Nani amu cuma pengen mangyangin amuannya. Bebel. Aduh sayang. Bisa kok pelan-pelan. Makasih bro. Aduh ekspresinya bilang bola hidung lubang hidungnya tuh. Gede-gede banget ya. Next. Nih bro ya, mumpung Mita gak ada. Sebenarnya aku juga lebih suka kalau dia tuh pakai apa namanya, kebaya kan ya. Gimana tuh netizennya? Mita pakai tank top, no. Mita pakai kebaya, yes. Terus reaksinya? Tank top apa sebenarnya? Tapi kalau aku kasih tahu dia ngomong kayak gini. Suka-suka aku yang body-bodyku, kenapa sih kamu juga kan bodyku bagus, aku kan pengen pamer. Gitu, gue dikasih tahu pengen. Harga diri laki-laki bro. Gimana perasaan kalian kalau cewek kalian ngomong itu di kalian? Gimana perasaan kalian kalau cewek itu ngomong sama kalian? Began Jo! Dibuka lowongan, cari cewek. Kadek biasa dia bercanda kok, dia kan terima aku apa adanya, ya kan sayang? Biasa Rami, forever. Ternyata PT. Next. Duh sayang, kamu harus tahu tadi tuh macet banget. Ini aku salah rumah ya? Enggak lah yang sini udah yang kenalin teman-teman SMA aku. Kamu ingat kan kakak kelas kamu? Dari tadi ku telepon kamu kok kamu enggak angkat? Kenapa aku mati? Iya, aku ingat sih. Halo, Kak. Kadek bisa kita ngomong bentar enggak, sayang? Bisa, yang. Tunggu ya. Tunggu ya, Kak. Nanti tak bawain minum. Sianida. Ayo. Iya, Kak. Nanti sianidanya banyak ya. Cyanida bagus gak sih untuk orang hamil? Aduh. Gak Laras. Kenapa? Buat gendut ya? Enggak. Enggak buat gendut kok Laras. Itu kalau kamu sekali minum ya Laras. Wih. Hilang. Hah? Lemaknya hilang? Nyawamu bodoh. Itu racun Laras. Ih jahat banget kita. Agak lama ya otaknya berjalan. Tuh kan hilang otaknya. Laras, aduh. Udah dong. Itu gimana tuh kadek sama Mita? Aduh kasihan loh. Jangan sampai mereka berantem gara-gara kita datang ke rumahnya kadek terus gak ada Mita. Kok bisa tapi ya? Sayang. Jadi? Yang please jangan salah paham dulu sayang. Aku tuh gitu pantas seorang suami ngajak perempuan lain ke rumahnya. Terus istrinya gak ada di rumah. Kadek? Yang, itu ke temen SMA aku yang kamu jangan salah paham ya. Temen SMA? Kamu pikir aku gak tahu? Kamu itu kan pernah pacaran sama mereka semua. Ada ya orang nekat gini ya. Gak ada istrinya di rumah. Terus ngumpulin mantannya semua ke rumah diajak ngobrol. Hehe, aneh. Itu kan pas SMA yang mereka juga kesini kan mau bareng-bareng kumpul mau ke rumahnya Dayu ngeliat Dayu habis melahirkan. Yang salah paham. Hah? Dayu melahirkan? Iya. Cius. Udah bisa lahiran aja. Yaudah tunggu ya. Sayang mau kemana kamu? Udah kamu temenin aja kakak kelasku yang tercinta, mantan kamu tersayang, pokoknya alumni kita yang terkasihi. Ya. Aku mau siap-siap dulu mau ketemu Dajjal. Ya sayang. Nah, gak marah sih Marta. Ih dong. Kan kita tuh semua mantan pacarnya. Jadi kamu udah pacarnya Mita? Iya, Mita. Jauh. Ih, sakit.
Tian, kamu ternyata lesbi, bener dong selama ini. Isu-isu yang beredar. Ih, jangan ya nak, jangan kayak tante itu. Ih, serius nih perempuan. Eh, sini deket Laras, ku bogem mulutmu sekarang. Udah, jangan berantem dong. Ih, udah dong, eh Laras, maksudnya si Devi itu kita mantan pacarnya kapan aku pasti sama kamu. Itu bayinya bisa dikeluarin dulu nggak? Aku pengen kali tarung bebas sama kamu. Bayinya, aduh. Ah, sebelum baku hantam disuruh ngeluarin bayinya dulu nih. Ada aja, anjing ya. Sini Laras, tarik nafas, teruskan. Kayak banteng ya anaknya. Beneran belakang itu kayak banteng. Next video. Dinda kenapa kok nangis malam-malam? Tah, gengnya Dinda. Kan kita punya grup 5 orang, terus mereka buat grup lagi dong, terus Dinda enggak diajak. Kok bisa Dinda enggak diajak? Emang Dinda lagi berantem? Enggak ada yang berantem, Dinda tuh tanya kenapa aku enggak diajak, guys. Terus mereka bilang, "Oops. Sorry." Tih rasanya mantap. Dinda yang gatal, guys. Udah diam enggak? Mama gak suka dengernya, itu bukan teman namanya Dinda, itu adalah pengkhianat. Gak usah nangisin orang kayak gitu tuh gak penting. Nih, sekarang Dinda pakai ini, cepet. Mama! Weiss. Wow, waktunya yeah. Dinda bales. Dendam! Ini baru anak mama. Ta, temenin adiknya. Tarik sis. Yeah. Jadi ceritanya dari culun berubah jadi cool gitu, jadi modis deh, anjay. Next video. Kok nangis? Apa itu pertanyaan netizennya? Kadek, kok Mita belum isi, masih main aja, masih aja main ya sama aja. Kenapa? Aduh. Kenapa sayang? Wah, macam-macam aja. Oh, jangan meragukan kejantanan aku ya. Kejantanan aku ya, gimana lah kejantanan aku ya. Meski aku gak punya jakun, tapi aku besar. Meski aku gak punya jakun, tapi aku besar. Besar apanya besar? Oh. Iya kan? Wah, males aku. Kok males bukannya selama ini kamu? Kejadian sesungguhnya. Ayo, ayo. Sayang. Entah kiwil dulu yuk. Kiwil. Yuk. Yuk nang. Ki! Mengkangkup. Pake. Masak botol lagi yang. Udah sayang, selamat malam. Yang! Kopi aja dikocokin. Masak aku. Pantesan gak isi, gak pernah dikasih jatah. Kayaknya itu inspirasinya, kopi-kopi itu kayaknya di toko-toko kopi itu kan ada tulisan. Mau dikocokin atau kocok sendiri. Huh? Next video. Apa sih? Harusnya nanya terus kak Tayang, ya pakai mata kepala Anda sendiri, saya menggunakan kalian untuk apa. Kok lama? Kita gelut aja gimana, mau gak? Mau lagi asam urat. Tolong bebas sih, gimana? Apa sih? Tercium aroma bangke dari TKM. Enggak ya? Bau kalau itu kayaknya beneran sakit ya guys. Sapu tuh nabok mukanya. Kayaknya kalau di Bali apa namanya? Mias tuh yang. Mama. Ngomong lagi sekali mama bikin itu mulutmu sekecil lubang pantat ya Mita. Mama. Mulutnya dibikin sekecil lubang pantat, guys. Gimana ngomongnya? Hah? Next video. Sayang. Merinding bulu zakar. Dia bilang apa nanti? Guys, merinding bulu saka. Apaan sih? Damn!
jorok sekali kamu. Kan kamu manggil aku pakai gelisah mendesah kayak gitu, kan enggak. S4 NGE enggak ada, jorok. Apa? S4 NGE. S4 NGE apa tuh, guys? Hah? S4 NGE sang. Joroknya gak pernah gak berubah dari awal pacaran sampai nganten. Jorok aja bawa. Aku mau ngomong. Mita matreknya aktif ya, Bun? Mita matreknya aktif. Kayak ada saklarnya di on-off-in gitu matreknya ya. Kamu nih, aku mau pakai extension tuh lo biar lentik bro mata. Kamu nih nanti gak kelihatan natural. Kamu kayak tante-tante pakai gitu. Tante sih yang betul lah, biasa kok cewek-cewek pake. Masih kecil-kecil kayak lo ya, pake. Kamu nih aku bilang enggak ya. Kamu terbukti tidak mampu. Nah lo, gimana tuh rasanya kalau jadi cowok dibilang kayak gitu? Kamu tuh terbukti tidak mampu. Shit. Ya sudah, demikian tadi videonya guys. Bagaimana? Kayaknya sih kurang bermanfaat ya. Tapi lumayan lah kan, bikin cengar-cengir sedikit biar ada hiburan gitu. Biar kamu nonton hidupnya kan. Ya udah ya, terima kasih yang udah mantengin videonya dari tadi. Apalagi dari awal sampai akhir yang nggak klik-klik iklannya tuh. Wah keren. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Dadah.